Kelompok wanita tani atau KWT Anggrek Desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat berhasil mengembangkan budidaya jamur tiram. Usaha ini dipilih karena investasi dan perawatannya cukup mudah dan disiplin perawatan. Mulai 2012 hingga kini KWT Anggrek telah memiliki 1.500 media tanam. Setiap hari mampu menghasilkan jamur tiram 20 kg dengan harga jual Rp15.000 per kilogram. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan budidaya jamur tiramnya. Kenapa tertarik budidaya tiramnya, Bu? Karena bisa untuk menambah pemasukan dan pendapatan untuk masyarakat, terutama khususnya anggota KWT Anggrek. Selain memiliki nilai ekonomis, jamur tiram juga berhasiat untuk kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, sumber vitamin B3, dan masih banyak manfaat lainnya. Kendala yang dihadapi kelompok ini belum membuat media tanam sendiri, sehingga mereka harus membeli dari kabupaten lain. Dari Lampung Barat, Lampung, Samsung Antungan, Sabure TV melaporkan.